Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Om Junet Pare ya. Dan kali ini Om Junet sedang berjalan-jalan di Tutongton ini ya. Dan ikuti keseruan Om Junet untuk vlog jalan-jalan di Tutongton. Dan untuk di depan sana ya, itu sebuah terminalnya ya, terminal ataupun perhentian bus saja ya. Karena di Tutong sini terminalnya itu nggak besar ya, hanya untuk persinggahan sebentar ya terminalnya itu. Oke, sekarang Om Junet mau masuk ya, ini bangunan Oji Komplek ini ya. Kita cek dulu di dalam pusat pertokoannya buka apa tutup, karena hari ini hari Minggu ya, holiday bertepatan dengan hari raya ya, ini hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Dan ini ya, sayang sekali ya, pusat pertokoannya ini banyak yang tutup ya ini ya. Naik dulu, kita cek yang atas. Ada yang buka satu. Dan ini ada yang buka berapa ini? Hanya ada beberapa toko buka ini ya, ini pusat kecantikan saja ini salon dan restoran, dan lainnya masih tutup ya, sayang sekali. Dan di dalam sini ya, banyak bendera-bendera sudah dikibarkan ya, dan spanduk-spanduk untuk memperingati hari Sultan ya, nanti tanggal 15. Oke, Om Junet turun dulu. Om Junet mau coba ya, berjalan-jalan lagi. Ada pusat pertokoan yang buka atau tidak. Sayang sekali ya, ini pusat pertokoannya tutup ya. Ini kalau hari biasa ini rame ya di sini ya. Dan ini pusat pertokoannya masih tutup. Sangat disayangkan sekali. Karena Om Junet sangat sibuk bekerja ya, ini jadi Om Junet sempatkan diri untuk vlog ya, atau jalan-jalan ketika Om Junet sedang libur ya. Tapi sayang sekali hari ini libur dan bertepatan dengan holiday ya, hari raya Idul Adha, dan masih banyak pertokoan yang tutup. Karena untuk menyambut hari raya Idul Adha ya, atau hari raya haji, hari raya kurban. Dan ini satu, ada toko buka lagi. Dan di sana ya, ada sebuah bangunan tinggi ya, dan itu hotel ya, itu hotel. Dan ada mallnya di dalam. Tapi Om Junet tidak akan masuk sana ya, karena ini bertepatan dengan holiday ya, dan masih banyak yang tutup. Om Junet akan berkeliling di pusat kotanya saja ini ya, di pusat kota Tutong atau pusat pertokoan Tutong. Dan itu ya, itu bangunannya, hotel dan mall tuh. Oke, Om Junet lanjutkan untuk berjalan-jalannya. Dan di depan ada nampak gerai coba ya. Ini Om Junet berjalan ya, ini mau lihat ini gerai apa ini. Dan ini gerai nasi katok ini ya. Oke, ini nasi katok. Dan ini jual kue-kue ya ini ya. Ini pun ada jujur pisang madu. Oke, sayang sekali ya, ini sangat sepi sekali. Oke, Om Junet mau coba keliling-keliling lagi ya.
mungkin ada pertokoan-pertokoan yang buka. Ucinet mau melihat-lihat. Dan di depan ya, itu di depan pun masih tutup ya ini ya, pusat pertokoannya ya. Oke, sekarang Junet coba round lagi sini ya, keliling-keliling lagi. Dan di depan itu ya, itu ada bangunan di sana itu Tutong ya, Tutong Central Mall ya. Dan ini ya, ini sebuah department store ya ini ya. Ini sebuah department store. Oke, Junet mau keliling-keliling lagi. Dan Junet mau lihat-lihat dulu ya pertokoan di Tutong Town. Sudah lama sekali ya Junet tidak jalan-jalan ya di Tutong Town. Dan ini Junet sempatkan diri lagi untuk berjalan-jalan di Tutong Town, tapi sayang sekali banyak pertokoan yang tutup ya. Ini ada lagi yang buka. Ya, ini kedai roti. Hello, morning. Dan sini pun ya banyak juga pertokoan yang masih tutup juga. Dan biasanya kalau hari besar itu pusat pertokoan itu bukanya tengah hari ya, tapi ini masih nampak tutup ya. Ini hampir tengah hari masih banyak pertokoan yang tutup. Dan sekarang saya mau pergi Tutong Central ini ya. Dan sangat disayangkan sekali ya, sini banyak pertokoan yang tutup ya, karena ini masih holiday ya, hari Minggu, tapi hari raya kurban, jadi banyak pertokoan yang masih tutup. Dan sekarang Junet mau mencoba ya ke Central, ke Tutong Central, jadi pertokoannya buka ataupun tutup. Dan karena ya saya sangat sibuk sekali kerja, jadi untuk hari-hari biasa itu sangat susah sekali ya untuk keluar jalan-jalan. Dan ini waktu ada off day, jadi saya sempatkan untuk berjalan-jalan ini ya di Tutong Town. Dan di sini tuh biasanya sangat ramai sekali, tapi sangat disayangkan ini holiday jadi banyak yang tutup. Oke, sekarang kita masuk Tutong Central Mall. Kita lihat dulu apakah Tutong Central ada pertokoan yang buka. Dan ini warung kecil ini pun tutup. Ataupun mungkin dia bukanya malam ya, warung kecil ini ya. Oke, dan di sebelah sana ya itu Tutong Central Mall. Dan kelihatannya sangat sepi sekali juga ya ini. Dan ini pusat elektronik ya, pusat pertokoan elektronik. Dan kita cek dulu di depan apakah buka atau tutup ya pusat pertokoannya. Dan kalau dilihat dari sini ya itu banyak pertokoan yang masih tutup ya, sangat disayangkan sekali. Dan mungkin lain kali ya Junet mau nge-vlog ke sini lagi ya,
Sangat disayangkan sekali hari ini masih banyak pusat pertokoan yang tutup. Dan tepat sekali ini ya, masih banyak yang tutup, ada beberapa saja ya pusat pertokoan yang buka. Terima kasih ya sudah mengikuti vlog jalan-jalan Om Junet ini ya di Tutong Town ya, atau Pekan Tutong di Distrik Tutong ya, Brunei Darussalam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.